There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay, Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Share kegiatan harian lagi. Ini kegiatan pagi hari sekitar jam 6 kurang. Tadi aku baru sempat buka-buka pintu rumah. Nah ini aku lanjut mau bikin sarapan buat Abang Dinan. Aku bikin roti keju pakai gula gitu. Sebenarnya lebih enak pakai susu kental manis ya, keju sama susu kental manis. Tapi aku lagi nggak ada stok, jadi aku pakai yang ada aja. Aku udah lama banget nggak upload video, soalnya di rumah ini kemarin pada sakit semua, jadi nggak sempat bikin video. Berawal dari suami aku yang sakit, meriang-meriang gitu. Terus yang kedua sakit tuh adik abang. Habis itu adik, terus mamaku, dan terakhir aku sempet sih sakit juga, tapi gak cuma sehari aja, badannya meriang. Tapi kalau abang sama adik itu panas. Nah emang sekarang tuh lagi musimnya kayak gitu ya teman-teman, lagi musim pada sakit, karena emang cuaca itu suka berubah-berubah, sebentar panas, sebentar hujan. Dan kalau hujan itu anginnya kenceng banget. Kalau di sini, kalau di tempat kalian gimana? Sama nggak cuacanya kayak di tempat aku? Boleh dong share di kolom komentar ya. Pas suami sakit kemarin, dia sempat swab dan alhamdulillahnya hasilnya negatif. Nah kalau aku sama anak-anak nggak swab ya teman-teman, karena aku pikirnya cuma flu biasa, jadi kayaknya perlu istirahat aja. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Kalau capek istirahat, jangan dipaksain. Terus jangan lupa minum vitamin. Kalau kita sebagai ibu, kalau bisa jangan sakit. Soalnya kalau kita yang sakit, kasihan yang lain. Misalnya ke anak-anak, jadi nggak keurus, jadi nggak bisa ada yang ngurusin gitu kan. Kita harus kuat, harus sehat ya teman-teman. Semangat ya. Roti tawar kejunya ini aku bakar sebentar. Ini buat Abang Dinan. Lanjut aku mau manasin ceker pedasnya. Jadi aku suka bikin ceker ini agak banyak kan. Nanti setengahnya atau sebagiannya aku taruh kulkas, aku bekuin buat stok makanan. Jadi kalau misalnya aku malas masak, aku tinggal angetin ini aja teman-teman. Ini bener-bener enak deh buat dimakan langsung atau di pakai nasi. Dan kalau pakai nasi aku suka nambah karena pedisnya nampol banget. Selesai manasin ceker pedasnya, lanjut aku mau bikin sayur. Jadi pagi ini buat sarapan aku mau bikin sayur tumis sawi putih. Nanti aku mau pakein telur juga, jadi biar ada proteinnya juga sekalian. Ini sayurnya udah aku cuci, lanjut aku potong-potong. Nanti aku tumis pakai bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah irisnya udah aku stok, jadi aku suka stok bawang merah iris sama bawang putih iris, biar gampang aja nanti kalau mau masak nggak buru-buru gitu. Ini aku panasin wajan, lanjut aku tumis-tumis bawang merah bawang putihnya sampai harum. Ini mah gampang banget ya teman-teman, pasti udah pada bisa ya. Udah harum, udah agak kecoklatan, lanjut aku masukin telur. Ini diorak-arik aja telurnya. Telurnya dimasuk awal biar nggak amis, nanti kalau dimasukin belakangan takutnya amis. Nah, ini lanjut aku masukin sayurnya. Pokoknya ini menu simple tapi enak. Terus karena ada dapat vitaminnya juga, ada juga dapat proteinnya. Lanjut aku kasih daun salam. Kebetulan ada stok daun salam. Biasanya kalau sayur dikasih daun salam tuh lebih enak, lebih seger aja. Seperti biasa bumbunya itu kaldu jamur, garam sama gula. Habis itu tinggal dites rasa deh. Terus tadi aku kasih air juga biar ada kuah-kuah sedikit, soalnya kuahnya itu kadang Abang Dinan suka buat dimakan pakai nasi. Ini udah mateng, lanjut aku mau sajiin aja. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sarapannya udah matang semua.
Ini ada ceker pedas, ini pedasnya nampol banget, sama ada sayur sawi putih. Lanjut aku mau coba kasih Abang Dina nasi, tapi ternyata Abang Dina benar-benar enggak mau makan nasi pagi ini. Dia mau sarapan roti aja. Itu dia nunjuk roti, mau yang lain katanya. Ya udah aku kasih makan roti bakar dulu. Abang Dina tuh masih kepinginnya kalau makan disuapin, suka nggak mau makan sendiri. Kadang-kadang mau makan sendiri, tapi suka berantakan, terus diacak-acak gitu. Jadi biar nggak terlalu berantakan, aku suapin aja kalau aku ada waktunya. Alhamdulillah banget nih rotinya udah habis dua, ini yang kedua. Dan emang dia suka banget sama roti bakar gitu. Lanjut abis aku ngasih makan roti bakar, aku mau mandiin Abang Dinan. Ini Abang Dinan udah masuk kamar mandi. Seperti biasa dia kalau masuk kamar mandi, mainannya semua dibawa masuk, mobil-mobilannya. Ini aku biarin dia main dulu sampai puas, baru nanti aku mau mandiin. Selesai mandiin aku mau beres-beres kamar. Rencananya aku mau ganti spray, tapi ternyata Abang Dinannya stay di situ, dia nggak mau beranjak dari kasur. Dia kemanapun aku pergi pasti ngikutin, jadinya aku nggak bisa beres-beres. Karena Abang Dinan nggak beranjak dari kasur, jadi aku bersihin seadanya aja, aku rapi-rapiin sedikit. Mungkin nanti siangan aku ganti spraynya. Liatin aja dia bercanda-bercanda di kasur. Udah selesai dirapiin kayak gini, lanjut dia bercanda-bercanda lagi sama papahnya. Dan akhirnya nanti kasurnya bakal berantakan lagi deh. Ya gitu, dia punya anak bayi kayak gini keadaannya. Paling bersihnya cuma 5 menit aja. Setelah saya bersihin kamar, lanjut aku mau cuci piring. Ini cucian piring sarapan tadi. Aku bersih-bersihin semua. Teman-teman jangan pada bosen ya ngeliat aku cuci, kegiatannya gini-gini aja. Cuci piring, bersih-bersih, masak. Ya gitulah kegiatan ibu rumah tangga yang bakalan berurang terus. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau berterima kasih banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jika kalian suka dengan video ini, boleh dong di share dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Ini siang harinya aku habis dari tukang sayur. Jadi aku siang ini mau masak daging sapi lada hitam. Ini dagingnya udah aku bersihin. Dagingnya sekitar 1 kilo. Yang setengah aku mau masak setengah kilo aja, setengahnya lagi nanti aku masukin kulkas. Kemarin itu dari request sama tukang dagingnya minta dipotong tipis-tipis, tapi ternyata masih terlalu besar, jadi aku mau potong-potong dulu. Ini udah selesai aku potong-potong, lanjut aku mau pisahin. Yang setengahnya aku masuk kulkas, yang setengahnya lagi mau aku masak. Jadi kan aku mau masak daging sapi lada hitam, soalnya kemarin aku GoFood terus dapat bumbu lada hitamnya tuh banyak, nah masih sisa gitu belum dipakai. Jadi mau aku manfaatin aja bumbunya, bumbu sausnya, maksudnya saus lada hitamnya mau aku manfaatin. Nah ini aku mau potong-potong bawang bombay dulu. Mau iris-iris bawang bombay maksudnya. Lanjut aku mau ambil saus-sausnya. Jadi dagingnya nanti dimarinasi dulu ya teman-teman, biar meresap bumbunya. Nah ini aku bilang tadi aku GoFood stick gitu, dapet saus lada hitamnya tuh banyak dan masih sisa, sayang kalau dibuang, jadi mau aku manfaatin aja buat masak sekarang. Kebetulan aku gak punya saus lada hitam ya, jadi aku pakai ini aja. Kalau teman-teman gak ada saus lada hitam yang ini, Saori juga ada kok saus lada hitamnya. Jadi tinggal pakai merek Saori aja atau merek yang lain. Ini dagingnya aku kasih bawang putih dulu, bawang putih bubuk. Kalau nggak ada bawang putih bubuk, bawang putih diparut juga nggak apa-apa. Ada suara Abang Dinan, tadi aku lagi ngisi suara, Abang Dinan ngajak bercanda. Nah ini saus lada hitamnya aku masukin ke daging. Lanjut aku kasih kecap Inggris. Terus aku kasih minyak wijen juga. Terus sama kecap manis.
bumbunya sih kayak gini aja sih teman-teman. Ini kita marinasi dulu, kita taruh kulkas sekitar setengah jam. Kalau lebih lama lebih enak karena biar dia meresap. Sebenarnya tuh tadi harusnya pakai jahe juga ya, cuma jahenya aku nggak ada, jadi aku nggak pakai jahe. Lanjut, ini aku mau refill lada bubuk. Mumpung tadi sekalian ke tukang sayur, jadi aku beli lada bubuk aja. Di sana nggak ada lada bubuk yang besar, adanya yang kecil-kecil kayak gini, yang sasetan. Ya udah, aku beli aja yang sasetan. Yang penting di rumah ada stok lada bubuk. Ini udah sekitar setengah jaman, lanjut aku mau masak aja. Aku manasin wajan. Lanjut mau aku tumis bawang bombaynya. Sebenarnya masak daging-daging ini simpel banget ya teman-teman. Cuma lamanya nunggu buat dimarinasi aja dagingnya. Soalnya kalau nggak dimarinasi takutnya bumbunya kurang meresap. Nah, ini bumbu. Maksudnya ini dagingnya yang tadi udah dimarinasi, kita masukin aja. Kita tumis-tumis dulu sampai keluar airnya, air dari dagingnya itu. Lanjut aku kasih air juga biar bisa cepat mateng. Terus kita tambahin garam, kaldu jamur, sama gula. Karena kan tadi udah pakai saus-sausan, jadi kayaknya sih rasanya udah enak. Cukup tambah itu aja. Seasoningnya udah pada masuk semua. Lanjut kita aduk-aduk biar rata. Kita masak sampai dagingnya empuk dan airnya menyusut. Biar cepat empuk dan cepat mateng, wajannya jangan lupa ditutup ya teman-teman. Soalnya kalau nggak ditutup nanti dia lama matengnya. Alhamdulillah ini udah mateng. Airnya udah menyusut dan warnanya udah berubah ya teman-teman, udah lebih hitam. Ini enak banget, pas kemarin aku makan tuh bener-bener enak. Karena mungkin bumbu dari lada hitam yang aku punya itu emang enak sih, jadi berasa lebih enak dagingnya. Ini siap aja, langsung aja aku sajiin buat makan siang. Jujur aja aku pas nge-record video ini, isi suaranya ngiler lagi pengen makan ini. Soalnya emang enak banget rasanya, lada hitamnya berasa dan bumbu-bumbunya emang resep gitu teman-teman. Nah, ini aku sajiin. Dah, tuh lihat dia, lada hitamnya kelihatan banget ya, dan emang bener-bener berasa teman-teman. Akhir video, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tolong ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. See you my next video.